Yes, hello, balik lagi channel Etozi. Kali ini kita punya Super Treasure Hunt Factor Shield 2019. Mau tahu detailnya seperti apa? Check this out. Welcome to channel Etozi. Ya, oke, langsung aja nggak pakai lama. Kali ini ada Factory Shield 2019 Super Treasure Hunt Complete. Pakai T, Complete. Oke, buat kalian yang belum lihat unboxing Factory Shield 2019 dari box 1, box 2, 3, 4, 5, 6, Zamak Red Edition, Regular Treasure Hunt, dan ini Super Treasure Hunt. Kalian bisa cek linknya di listing video Factory Shield 2019-nya Etozi. Oke. Langsung aja gak pakai lama. Oh ya, sebelumnya terima kasih banyak buat para subscriber. Tanpa kalian, ini tidak bisa ada di sini. Oke. Langsung aja gak pakai lama. Ini dia Super Treasure Hunt Factory Shield 2019 yang pertama. Ini adalah Force 911 GT3 RS. Wih, di warnanya ungu dari Factory Fresh series. Gue gak apal box ini dari box berapa. Tapi yang jelas ini keren. Ini lambang Super Treasure Hunt-nya ada di belakang. Wih, di coba kita lihat dulu. GT3 RS. Waduh, kalau mau nyari lambang regular treasure hunt-nya ada di belakang sini. Mantap, base besi, body besi, ban karet, mantap. Kalau keren, warnanya ungu, simple, minimalis, nggak ada warna lain, cukup detail, mantap. Waduh, headlampnya keren banget, dan ini grill depannya, mantap, warnanya ungu, wush, mantap. Force 911 GT3 RS. Gue lupa dari box apa. Buat yang ingat bisa cek, bisa komen di bagian komentar. Oke, berikutnya kita punya jeng, ini dia. Morris Mini, saudara-saudara sekalian. Ini dari Hot Wheels Racing. Ini adalah inceran masa, saudara-saudara sekalian. Gue lupa sekarang berapa ya harganya. Lihat lambang TH-nya kelihatan jelas di samping. Ini warnanya biru, biru ada Michelin ya, 0S10 di atasnya. Waduh, simple, minimalis, mantap. Morris Mini punya pasar tersendiri, jadi ini harganya bisa melambung tinggi, mantap. Base besi, body besi, TH, mantap. Nomor 10, mantap. Hot Wheels Race Team Series, yes, keren. Berikutnya kita punya ini dia, Street Creeper. Keren. Ini adalah spider kali ya. Waduh, lambang Super Treasure Hunt-nya ada di atas, kecil, minimalis, keren ini. Spider-nya agak-agak gold gitu. Ini mantap. Lambang spider. Waduh, banyak karet. Base-nya merah. Ada gold-nya. Bikin keren tuh gold-nya, dan ini motifnya keren juga ternyata. List goldnya di bannya, mantap banget, cakep. Widi, mantap. Street Creeper dari Road Squad Series, mantap. Yes, berikutnya di Super Treasure Hunt Factory Shield 2019 kita ada 68 Mercury Koga. Ini tadi sempat sini agak susah nyarinya, suara warnanya kalau menurut gue agak kurang keluar. Jadi kalau digantungan pun kalau kurang jeli agak susah ngeliatnya. Lambang Super Treasure Hunt ada di samping belakang buntut. Walah, samping belakang buntut apa coba. Ini ada spoilernya di belakang. TH warnanya hijau, ada flame ya, kuning, orange. Engine-nya ada hitam ya. Ini grill depannya. Bassnya silver. 68 Mercury Cougar Hot Wheels Flame Series. Yes, berikutnya kita punya ini keren banget. Ini salah satu yang gue suka. Ini adalah 69 Corvette Racer.
pas saat kemarin kita buka itu keren banget. Ambil ngeces saudara-saudara sekalian, 44 ini ada Hot Wheels, ini TH-nya di belakang. Ini kalau menurut gue gampang, cukup gampang nyarinya karena warnanya cukup keluar. Jadi kalau digantungan ini cukup gampang terlihat. Bawahnya putih. Warna 4 bubble gum. Seri bubble gum. Kok bubble gum sih? Gumball 3000 series. Nomor 4. Ini Goodyear. Keren. Keren lah ini, warnanya keluar cukup agak-agak metalik gitu. Agak-agak krom. Mantap. 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 Yes, berikutnya. Kita punya ini dia. Nissan Skyline GT-R. GT-R BMR kedua. Ini cukup mahal juga. Ini banyak yang ngincar. Nissan series. Warnanya hijau, simple, minimalis. Waduh. GT-R. Lambang TH-nya di mana, teman-teman? Sudah-sudah sekalian. Warna hijau. Waduh, grill depannya. Mantap. Ada list duanya dan oh. Super Tracer ini lambangnya ada di depan, kecil. Agak susah nyarinya. Tuh, kecil. Nissan series agak susah nyarinya. Warnanya juga, tapi keluar sih warnanya. Ting. Agak kinclong. Mantap. Nissan Skyline GT-R BNR 32. Mantap. Berikutnya ada Super Tracer Hunt Factory Sale 2019. Kita punya ini dia. Mantap, Corvette Grand Sport Roadster. Ini warna gold, ini keren abis, sumpah, ini keren mantap. Nomor 2, warnanya gold. TH-nya di samping cukup jelas. Dan ini warnanya cukup kelihatan champion. Detailnya keren abis, kacanya putih. Nomor 2, gold pula. Apalagi yang ingin gue sampaikan, nomor 2, mantap. Ini keren ini. Tuske, ya itulah. Mantap. Keren. Yes. Sama kayak itu ya, mirip ya. 11-12, nanti kita bandingin. Yes, berikutnya. Kita punya, ini dia, bergetar. Saya bergetar. Lamborghini Aventador J. Hot Wheel Exotic Series. Ini gampang, di samping. Warnanya orange, kesukaan gue. Ini keren, abis. Lamborghini Aventador C. Waduh, mantap. Ini atasnya, engine-nya. Keren. Aventador C. Yes, berikutnya. Super Tracer Hunt 2019 Factory Sealed. Kita punya Tesla Model S. Hot Wheel Green Speed. Warnanya biru. Simple, minimalis, nggak ada macam-macam. Dan Super Tracer-nya di belakang sini. Wih, di keren. Model S, ada Hot Wheels-nya. Mantap. Gue jadi penasaran sama Cybertruck-nya. Kalau ada jadi Super Tracer, keren. Cybertruck. Paling nggak lama lagi jadi mobilnya Hot Wheels. Jangan lama-lama sih, kalau keburu basi ntar. Ngomong apa sih gue? Oke, Tesla Model S Super Tracer, mantap. Yes, berikutnya kita punya ini dia. 18 Dodge Challenger SRT Demon Masculinia. Warnanya merah, merah menyala. Waduh, Masculinia keren. Grill depannya keren banget. Woi, tutupan lens fokus Dodge di belakangnya. Waduh, bannya juga keren, ada list putihnya silver di bannya. Lambang TH-nya ada di belakang sini. Kalau buat yang hunter, lambang TH-nya di samping sini. Dan gue nggak tahu ini dari box berapa SRT. Super Tracer Hunt paling susah dicari. Dan gue nggak pernah apa ada di box mana aja. Mantap. Selanjutnya saudara-saudara sekali, ini yang heboh. Volkswagen T2 Pickup. Tapi ini terakhir kalau nggak salah sempat lihat harga 800.000. Tracer Hunt 15 ini sempat heboh T2 Pickup dari 2018 dan kayaknya sepertinya dipersiapkan untuk Super Tracer Hunt sepertinya. Anyway, warnanya
coklat apa merah ini? TH-nya cantik. Bis-bis bodi besi ban karet. Mantap. Ya, cukup keren. Ya, mantap. Ini dia salah satu kesukaan gue dari Super Tracer Hunt 2019. 92 Ford Mustang. Ini warnanya keren, kayak mobil-mobil jadul gitu, tapi warnanya keren. Ini warna biru metalik keluar gitu, mantap lah. Ini TH-nya di belakang sini, velgnya keren. Waduh, ini pokoknya mantap punya lah. Ada listnya putih sama coklat Mustang di bawahnya. Wow, ini bikin manis belakangnya Mustang. Cakep, nyarinya kayaknya cukup gampang. Cuman cukup gaib juga Super Tracer Hunt di gantungan. Dari Speed Blur. Sudah sekalian. Keren. Mantap. Wah, ini juga yang heboh. Ini gue tahu, ini kalau gak salah dari box B. Mas dari itu Super Tracer Hunt. Ini juga sekarang 800-an. Ini ada regulernya hijau dan ada chrome-nya. Mantap. Volume 15J Liu 15. TH. Lambang Super Tracer Hunt-nya ada dua di sini dan di atas. Sekecil sih. Warnanya camouflage gitu. Ini di sampingnya. 1.5 Mas Deribu. Hill depannya, wih keren juga nih hill depannya. Mantap nih, pansen mahal. Oke. Selanjutnya di Factory Shield 2019 Super Tracer Hunt. Ini kita punya jeng. Ini adalah jadi legend rebutan sebelum sekali. Ini pertama kali muncul, hebohnya bukan main. Ini adalah dari box A 2019. Mantap. Wih, ini manis banget. Ini sebelum ini udah heboh di 2018 akhir udah heboh, karena kan kayak sekarang 2019 akhir pasti udah heboh 2020. Ini udah heboh duluan. Ini keren abis. Lambangnya keren, TH di belakang, Civic, Honda Civic, apalagi Civic dan EF. Civic EF itu booming di 2018. Mantap. Keren ya, minimalis gitu, greedy. Mantap. Hai, cakep. Dan yang terakhir di Factory Shield 2019 Super Tracer Hunt, kita punya ini dia. Back to the Future Time Machine Hover Mode. Hover Mode itu adalah bannya yang bannya apa namanya ke samping, jadi dia lagi terbang. Tapi ini gue nggak tahu bersama dengan karet juga ya. Berasa di samping, jadi dia lagi terbang. Lambang Tracer Hunt di samping, ini keren, salah satu yang gue suka juga. Dan ini fenomenal banget, super apa namanya Back to the Future, mantap. Dan gue lupa ini Back to the Future berapa, ini baca nggak sih, nggak kebaca. Kayak warnanya chrome, mantap. Warnanya biru kacanya, super Tracer Hunt. TH-nya di samping, mantap. Oke, itu dia yang terakhir. Ini semua adalah Super Tracer Hunt dari Factory Shield 2019. Menurut kalian mobil apa yang paling oke dan cadas di Factory Shield 2019 Super Tracer Hunt kali ini? Kalian bisa tinggalkan pesan di bagian komentar beserta juga alasannya. Dan buat kalian yang belum sempat lihat box 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zamak Red Edition Regular Tracer Hunt Super Tracer Hunt, cek linknya di bagian listing di channel Etozy. Oke, terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video channel berikutnya. Thank you. I love you. Now let me play you some beautiful music. You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do.
Keren apa ya? Ini dia. Oh, ini nama ini nih. Gua yang paling keren. Ini kayak serupa tapi tak sama. Gila, warnanya keluar banget lagi. Mantap. Keren lah pokoknya.